Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bareng Papa Kiki ya. Papa Kiki ngonten lagi nih. Ngontennya kali ini di Situ Gede seperti itu ya. Ngonten mukbang, mukbang lagi. Setelah beberapa hari Papa Kiki gak mukbang gitu ya. Setelah beberapa hari Papa Kiki gak buat konten seperti itu ya. Mudah-mudahan senantiasa tetap di sehatan ya kalian teman ya. Jangan lupa di like, komen, di share gitu kan. Dan mudah-mudahan kalian memberikan subscribe kepada channel Papa Kiki ya. Seperti itu, tonton terus. Papa Kiki kali ini mau mukbang bareng apa nih bun? Halo bunda. Halo. Nih, ini dulu. Bentar. Ini udah kapan benten? Benten iya, benten edi. Nih. Masih seputar isi perut. Sekarang ikan bakar Papa Kiki. Itu tuh, ada itu tuh. Yuk saksikan Papa Kiki makan ikan bakar di channelnya Papa Kiki. Saksikan terus, jangan lupa like, comment, subscribe. Udahlah gitu aja ya. Yuk. Ikan bakarnya ikan jaer ya, biasanya suka arum-arum gitu kalau dibakar, jaer, mujahir gitu ya, atau emas gitu kan, semuanya enak. Kalau emang yang kalian cari itu dagingnya, kalian pilih emas saja gitu ya. Kalau yang ingin kelihatan arum seperti itu ya, ini lebih enak gitu. Ini kalau kalian mesti bakar-bakar ikan di rumah, apa namanya, dari kejauhan tuh udah kerasa harum sekali gitu kan, kalau ada yang bakar ikan mujair seperti itu. Kemen sini aja, kemen. Hey. Sini mana? Ada ya. Naik sini bun. Kalau durinya besar-besar, jadi antara kulit antara daging sama durinya itu bisa kelihatan. Ada yang terlalu suka kecil banget durinya tuh.
jalan benar. Turis nak. Dina senak tuh. Senak apa? Sidom hejo tuh dulu. Enon, rejo. Kurang. Bukan, kenal banget. Wah, si bapak tanya supir eta. Aduh, kalau makan ikan itu ya kalian harus hati-hati kegunaan ikan. Biasanya setelah kita makan ikan biasanya itu gini nih, suka ngantuk. Entah mengapa makan ikan ngantuk, padahal baru makan itu jangan langsung tidur kan gitu ya. Pai tanam nang ini tetap eta kan parahnya ini namanya orang parkir masuk apa lagi kawan tadi ya kan, cukup apa parkir? Lupa pakai lagi sama temen ya. Jadi kalau sekarang udah seperti ini mah tinggal tulang belulang ya. Kalau ininya ikan dagingnya itu udah habis.
tuh ya. Baru aja selesai gini-gini. Mata udah sepaneng. Dan Arta dalam animasi Arta menikit itu tuh. Pedas juga nih ya temannya. Hah? Kuma? Atau makan di mana kita atuh? Atau makan di mana tadi sama kumanya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makannya kali ini udah selesai cuma dengan apa? Dengan ikan bakar ya. Ikan bakarnya pedas tapi enggak terlalu pedas seperti itu ya. Kagetnya. Beginilah kalau suasana di dekat pantai. Dekat ini, dekat situ seperti itu ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton channel Papa Kiki kali ini. Papa Kiki udah selesai, tinggal cari minum ya, minum. Duh, minum nih. Pakai tangan, Bang. Tinggal cucinya di mana tuh, enggak tahu tuh, enggak ada ini. Enggak ada air bersih. Tetap jangan lupa di-like. Aduh. Duh. Itu kalau jadi nada dering tuh, wow, bah. Tuh. Bagus nada deringnya itu ya, bisingin orang itu ya kalau nada dering. Tiap ada nada dering seperti itu, ya orang pada bangun. Tapi gak apa-apa lah, itu cuma komentar ya. Jangan iri sama orang itu ya. Jangan lupa tetap di... like, komen, dan share, dan senantiasa di subscribe. Subscribe yang dari kalian akan memotivasi Papa Kiki untuk apa ya? Untuk membuat video terus gitu ya. Dan apa akan menambah atau membangun channel Papa Kiki lebih besar lagi seperti itu ya. Yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah like, Papa Kiki doakan semoga Allah Subhanahu wa taala gitu ya senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian dan apa itu Allah juga senantiasa memberikan rezeki yang berkecukupan kepada kalian seperti itu. Ada perahu liwat.
mungkin bahasa kita itu permisi gitu ya, saya mau bertransit gitu. Ya udah gitu ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.